Assalamualaikum. Penjaga gol JDT Farizan Malias menegaskan benteng pertahanan pasukan itu adalah watak penting bagi memastikan skuad Harimau Selatan mencatat keputusan seri 0-0 berdepan Kawasaki Frontier pada ACL semalam. Farizan yang kembali beraksi selepas pulih daripada kecederaan di bahagian kening tampak begitu teruja dengan komitmen Shane Lowry, Syahrul Saan, Matthew Davis dan Corbin Ong yang konsisten mengemudi benteng sehingga sukar barisan serangan Toru Oniki mencipta jaringan. Hanya ucapan terima kasih yang mampu saya katakan kepada keempat pemain itu apabila mereka berjuang bersungguh-sungguh bagi menyekat serangan daripada kelab Jepun itu. Malah pemain lawan jelas buntu untuk menembusi benteng ampuh JDT. Kita juga dapat lihat komitmen setiap pemain yang mengekalkan disiplin tinggi, malah tidak kekok untuk bersaing dengan pemain berstatus bintang dari Jepun itu, dan kerjasama itu memberi keyakinan untuk saya beraksi konsisten. Alhamdulillah, kita berjaya mengutip satu mata walaupun tidak beraksi pada dua perlawanan lalu kerana dalam proses pemulihan, tapi sokongan daripada rakan sepasukan memberi keyakinan dan malam itu saya buktikan dengan aksi konsisten dan semuanya adalah daripada kata-kata semangat rakan bagi memastikan saya tidak gugup pada aksi pertama, katanya. Farizan menambah ke semua pemain ingin memastikan saingan ACL pada musim ini mampu mengubah nasib JDT untuk mara ke saingan seterusnya. Tak kalah prestasi Harimau Selatan pada saingan musim ini tampak lebih mantap. Katanya, berbekalkan kedudukan JDT yang berada di tangga teratas, tidak mustahil untuk berusaha mengapai peluang layak kepusingan seterusnya. Malah dia juga mahu momentum permainan konsisten kekal sehingga beraksi ACL. Kami akan jumpa Kawasaki Frontier buat kali kedua Ahad ini, dan apa yang penting kami harus mengemaskan lagi taktika disiplin permainan dan mengelak daripada hilang fokus, kerana kami akan jangkakan saingan sengit bakal ditampilkan kelab dari Jepun itu.